Guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita kedatangan guys, akhirnya episode ke-6 lanjutan dari Murder Drones. Bukan ke-6 pak, yang ke-7. Episode ke-7, ritual penghancuran. Wah, akhirnya guys ya, ini aku nungguin ini sebenarnya dari semalam, tapi ternyata ini videonya baru aja rilis hari ini di tanggal 30 Maret jam 5 pagi guys. Harusnya sih di tanggal 29 kemarin. Nah tapi karena ada perbedaan waktu guys, nah makanya di Indonesia itu tanggal 30 Maret jam 5 pagi. Nah sebelum kita masuk guys untuk ke episode ke-7 ini, kita coba ingat-ingat dulu ya, yang sekitar 4 bulan yang lalu guys, kita ngereaksin episode ke-6. Nah, di episode itu kita kemarin terakhir kali itu melihat si Envy, lalu Uji, dan juga Tessa. Mereka tuh masuk ke ruangan bawah tanah, guys. Aku lupa mereka kesana mau ngapain. Kayaknya mereka mau cari si... Kayaknya mau cari si Doll yang kerasukan sama si Shin, adiknya N itu. Lalu kemudian kita diakhiri dengan... salam perpisahan dari si V. Tidak... kemarin aku bilang kalau V tidak baik di episode 7, aku bakalan pensiun menonton Murder Drones. Tapi aku kasih kesempatan deh, soalnya aku agak ragu guys, di episode 7 ritual penghancuran ini kayaknya kita gak bakal bertemu sama si V deh. Ya udah, tanpa basa-basi lagi guys, langsung aja kita cek ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini, di like, comment, di share juga ya guys. Thank you. Guys, jadi kita masuk ini ke video dari Murder Drones episode ke-7 ritual penghancuran, dan kita mulai doin dari awal. Lalu guys, sebelum kita masuk ke video, kita baca dulu ini. Uji dan N diuji. Uji dan N diuji. Oh wow. Uji dan N diuji secara habis-habisan, dan asal-usul segala sesuatunya terungkap. Nah, kemarin kan kita barusan ngeliat tuh guys, ada versi trailernya. Ya, di sana kita bahkan mungkin lebih fokus ya untuk ke perjalanan si Uji sama N yang mereka itu masuk ke bawah tanah setelah V mengorbankan diri. Maka aku bilang tadi di awal, kayaknya aku untuk di episode kali ini guys, gak menaruh ekspektasi banyak sih kalau kita bahkan melihat V tercinta. Oh, by the way guys, ini ada Jax. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin belum nonton aja unboxingku dan... untuk aku ngebeli guys plastis seharga 700.000 di dari Glitz Official. Kalian bisa cek videoku sebelumnya, oke? Okay? Kuremes juga bokongnya nih. Later. Oke, yuk jadi kita langsung mulai aja guys. Ini episode ke-7. Yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya. Ya akhirnya setelah 4 bulan guys. Dan yuk, let's see gimana untuk episode awalnya. Episode 7 dibuka dengan ini ada para raptor-raptor. Dan ini lab for rent. Nah ini kemarin kita lihat di trailer nih. Matematika. Shinori dan... wait! Douglas Chambers! Bentar aku, guys! Itu kan Nori itu ibunya Uji. Masih hidup kah dia kah? Itu orang penting ya. Tapi kok kayak dirantai gitu? Musik dramatis menegangkan. Iya pak, ini mamanya Uji pak. Itu kaki aja kita lihat trailer kemarin. Chamber. Chamber. Oke. Jadi Yeva juga bahkan ada. Yeva by the way guys, Yeva itu adalah ibunya Doll. Dari kemarin banyak teman-teman yang komen. Aku awalnya nggak tahu. Oke kalau gitu. Thank you buat teman-teman yang udah kasih tahu. Jadi si ibunya Uji ternyata dikurung selama ini di sini gitu. Ih, mirip banget sama Uji sih pak. Itu bukan Uji guys ya, itu si raptor. Itu si mamanya Uji yang mirip banget sih. Mereka lainnya ngelakuin uji coba. Apakah mamanya si Uji ya? By the way, hari ini juga kita teman sama Jax ya. Mahal-mahal aku beli, harus at least berguna lah dia di sini. Nemenin aku nonton dulu episode ke-7.
Oh, ini Eva kah? Mungkin si Doll itu juga, guys. Dia juga kan mau ke bawah tuh. Nah, mungkin dia juga mau selamatin ibunya. Itu kayaknya si Eva dia harusnya ya. Tapi Eva kayak masih waras gitu. Nggak kayak mamanya Uji yang udah gila. Kayak tadi sampai harus cepat kemari. Nah, ini sampai harus di crucify iya, gitu loh untuk menghilangin iblis. 48-nya enggak ketemu. 48-nya enggak ketemu. Apakah Chamber berkhianat? Ya, maksudnya aku enggak bisa. Ini suara udah paling tinggi ya, udah 100%. Kamu nggak bisa apa? Kenapa ada darah di sana? Oh no! Ini tadi sama siapa nih? Tapi aku baru ingat guys, Murder Drone ceritanya agak kompleks ya. Jadi banyak hal yang bisa kita bingung sih. Pas akhir-akhir mungkin baru bahkan jelas. Ini sih. Makasih. Mamanya Uzi. Barunya Dokter Magang. Makasih host baru Dokter Magang. Mudah kan? Crucify diambil dan si Chamber dicolok. Cuman tadi itu ada kayak solver gitu. Si solver itu tuh si Sin ya, setahu gue. Dan apakah ini si Uji yang sedang mengontrol robot ini? Atau bukan ya? Kenapa ada laba-laba pintar yang lagi menyusun strategi gitu dia? Oke. Santai bos. Buru-buru amat bos. Lucu banget dia bawa pickaxe sama bawa kayak topi builder gitu. Apa yang berkurang? Kita balik guys ke sini. Jadi ini si Uji, N sama Tessa kan mereka berhasil turun tuh kecuali si V. V tidak. V mengorbankan dirinya biar mereka semua bisa turun ya. Jaga para raptor. Solvermu. Awas. Wah, gila. Kangen banget kayak sama si N juga tapi sih. Kayaknya mending aku enggak. Maaf ini. Ya N. Oh, tenang. Enggak apa-apa Uzi. Matanya. Udah, cukup N. Setelah beres dari sini, baru kita selamatin V. Oke. Setelah beres dari sini baru kita selamatin V. Kamu nunggu di sana dulu ya. Ada kotak di situ. Robot kan suka kotak, iya kan? Apa? Robot kan suka kotak. Dan ini apa? Uzi, mungkin ada beberapa hal di sini yang enggak kamu mau lihat. Ada beberapa hal di sini yang enggak kamu mau lihat. Ini ada apa sih sebenarnya? Jangan bilang N sama Tessa udah tahu. Kita belum tahu lengkapnya sih, tapi kami enggak bakal nyakitin kamu kan? Oke. Okay. Nyakitin aku. Nyakitin aku. Awas. Apa tuh? Solvernya bekerja kah? Oh, kayaknya mereka mau terpisah deh. Uji mulai takut pak sama si N dan juga Tessa. Tapi kayaknya si N sama Tessa tahu sesuatu, guys ya. Kamu nggak ngasih tahu kenapa kita mondar-mandir begini, soalnya. Aku teman yang baik dan rahasia itu mengancam. Ini Qatar pendukung terus. Dua ada yang ngapain nih? Soal bola juga atau dia? Teman-temannya si Uji, setahu gue. Ted dan Liji namanya. Oh iya si Tedding. Bentar-bentar Ted nih, sama kita ada role playin deh dia deh kemarin deh. Yang paling sering kepala terbakar gak sih? Kayaknya seingatku itu. Oh. Wait. Itu ada hubungannya gak sih sama yang lagi kamu cari? Enggak. Iya, enggak salah lagi. Bentar, itu si J kah? J?
kayak waifu pertamaku di Murder Drones, tapi habis itu kemudian aku berpindah hati menjadi ke si V. Mantanku jadi si J itu. Uzi! Uzi! Mereka terpisah dan tangan N, oh no. Oh tapi tenang aja, mereka karena Murder Drones. Aku emang pantas dapetin ini. Tinggal potong kan bisa tumbuh lagi. Suara tawa siapa itu? Sin! Ah, si Sin! Kenapa dia menjerit? Ada emoticon keren. Oh no! Oh no, dia tahu. Wait, tapi ini tuh... Bentar-bentar guys, aku harus baca dulu. Unit Suns 048 tak berkembang. Tim 06 Ridley diminta lakukan pemulihan. Wait, setauku guys, 48 itu bukannya... ini mamanya Uji kan? Ini si Nori kan? Tapi 48 bukannya si ini ya, si mamanya si Dol, Yeva. Ini 48 gak sih? Aduh, kok ingatanku bingung tiba-tiba nomor mereka berapa? Tapi ya, ini dilihat sama si Uji dan diminta lakukan pemulihan di tempat lab ini. JC Jensen. Oh, cahaya apa tuh? Cahaya keterongan yang juga ini lampion yang kemarin kita ada lihat di trailer. Nah, si Uji pakai ekor ya. Aku melihatmu. Jangan sampai kalian ada yang bangun sini, langsung kumakan kalian semua ya. Makasih hantu. Tambang traumaku, aku bisa dengar kok. Kamu itu alasan utama kenapa aku mau tim kamu mempertahankan kepribadianmu. Mau. Kamu selalu punya kejutan. Suka ngelakuin Coffee? Apa aja. Itu Sin bukan gak sih? Loh, baru si N nya dirasukin. Ini baru V. V sama J ya, mereka lagi makan para robot. Ya itu tangan siapa itu? Kenapa ada tangan tentakel raksasa? Makasih ya udah nyiapin planet ini buat aku. Ayo makan. Emang gila sih si Sin ini sih guys. Sin itu emang setauku adik. Seingatku dia adiknya Andy kalau gak salah ya. Tapi emang gila dan ini ada kalung 002 tulisannya tadi. Banyak banget lore-nya sih. Banyak banget lore-nya sih di episode 7 kali ini. Dan menurutku makin keren ya. I mean, ini jalannya menurutku jalan ceritanya lebih teratur juga deh. Wah. Ada lubang, Pak. Tapi ada wibu mana nih yang menyetel lagu ini nih? Nightcore. Oh, ini tadi si laba-laba tadi. Laba-laba yang tadi lagi nyusun strategi-strategi itu. Yang dibawa pickaxe ya sama Toppy Builder. Dia ngeliat apa? Kayaknya dia ngeliat ibunya deh. Kayaknya dia ngeliat si Nori yang udah menggila dan menghancurkan satu lab itu, guys. Ini si V lagi tarik sama si Shin kayaknya. Buat ngikut sama dia ya. Ngapain si Shin ngeburu Algojo mainannya? Kamu tuh blow on ya? Iyalah. Boleh juga. Yuk, gas. Gas small bet. Kamu gini-gini, kamu siapa dulu? Dia datang langsung lempar crucify ke kepalanya si V dan dia masih tapi Har. Siapa Har? Har ngapain sih Sin ngeburu Algojo mainannya? Ngeburu Algojo mainannya.
Kamu tuh blow on ya? Iyalah, boleh juga. Iyalah. Yuk, guys. Malah mengaku dia. Ini kak terbaru sih, guys. Aku nggak tahu ada namanya. Kita pernah tahu nggak sih? Dia jalan. Punya sayap nggak? Mungkin. Fokus, ke kiri. Kita bisa lolos ke permukaan nggak? Aku nyari drone yang namanya Kan. Enggak. Ayahnya Uzi. Kan? Oh, ayahnya Uzi. Oh. Ih, by the way, itu tadi siapa yang lewat tuh? Ih. Aku nggak tahu tadi siapa itu yang lewat itu. Kayak ada... Dari mana kamu kenal anak aku? Dari mana kamu kenal anak aku? Kenapa nggak tangan pistol aja sih? Juga tendangan. Bentar, aku kayaknya di video kali ini aku harus speaker loh. Di mana kamu kenal anak aku? Siapa? Uzi. Hart. Dia mau cari si Kan. Apa sebenarnya Hart ini itu? Jantung mamanya si Uzi yang hidup. Hah? What? What? Coba kita lihat. Tad dan Liji. Itu J. Ih. Si J dia datang ke tempat planetnya. Ini bukan bumi by the way ya. Planetnya tempatnya si Uzi berasal. Dan dia ngapain tadi ngebakar apa dia tuh? Ih. Bagian 3 boba. Cek sekeliling. Tuan Dorman. Bagian 2A. Tapi Pak, murder drones itu pengaruh. Ini by the way ya, si Kan hancurkan bapaknya Uzi ini, istriku dan putriku yang punya kesukaan lain selain kanibalisme dan nightcore. Nah, putrinya sekarang dimalis juga. Kalau isi lemari istriku benar, planet ini bakal nyoba buat melahap kita. Oh ya. Dia mau bertanya kayaknya itu apa? Dan Tessa, mereka terpisah semua. I'm not a robot dan butuh fingerprint. Nori Eva, Nori in progress. Ih, baru diapain cuy? Wait. Nori in prog, kita ini dulu. Bio informatic challenge your A, okay, message board. Finally we can talk about those. Freaking robots, man, just they know no one likes them, right? It'd be funny if I wasn't so afraid at all. Okay. Jadi ini ada ratusan dan oh gitu. Jadi 048 tuh Yeva, 002 tuh Nori yang tadi dipakai si kalungnya sama Uzi. Tapi Nori ini masih in progress, sedangkan Yeva udah di pits. Bentar, ini mereka sistem atau apa bisa sampai di patch gitu, di update gitu, tapi Nori belum berhasil ya. Yeva, jadi tadi itu Yeva ya yang di poster tadi itu ya. Ibunya si Doll. Oke. Dan diapain tadi sama Tessa ini ya? Diledakin! Aku suka gayamu. Mantap jiwa. Dia fiksa, человек. Patch yang mana ya? Избавиться от вычислителя. Где он? Jadi itu yang mereka lakuin si di sini? Doll, yang kayak ya, salib ya. Itu. Так ты не знаешь. Aku udah curiga sih. Bicara dalam bahasa Rusia. Ih. Ih, mata copot cuy. Ih. Patch buat nyelamatin kamu ya? Я не позволю вычислителю использовать меня и поглотить планету. Manfaatin aku dengan sama. Siapa juga yang butuh kamu? Ih. Ih, keren banget Tessa, Pak. Kuat banget kayaknya dia. Oke, pakai solvernya. Apa itu di depan? Suara kaki. Lari dia. Kabur gak sih, Doll? Makasih host barunya, Dokter Magang. Wait, kita balik ke sini. Mudah, lagi. Kan? Ih.
Oh, tapi ditahan sama Yeva. Apa ini? Dibalikin ke Shino. Ternori Yeva yang mana sih bapaknya? Kok mereka kembar kayaknya aku lihat ya. Ini si Nori atau bentar. Aku setahun dulu ini siapa ini. Ini guys, kalau nggak salah, ini Yeva bukan? Harusnya deh. Jadi ini mamanya si Dol, dan setauku juga guys, Dol itu tuh kayaknya nggak baik. Nggak jahat, dia itu harusnya baik deh harusnya setauku. Dan mungkin ini harusnya Yeva. Aku bisa lihat ini berapa ini? Oh ya, ini Yeva nih, Yeva guys, Yeva nih, Yeva 048 YEVA. Oke. Jadi ini benar si Nori ya. Oh. Kamu baik-baik saja. Oh no. Tangannya ih dicopot cuy. Ih, tangannya si Nori dicopotin karena itu kena hack dan ya. Dia mulai sadar kayaknya tuh. Habis itu setengah planetnya meledak dan para manusia pada bangun-bangun aku udah di permukaan. Otakku berantakan, punya anak, terus sisanya ya begitu deh. Oke. Pelan-pelan dulu enggak sih? Santai dulu enggak sih? Jadi tadi gimana? Bangun-bangun aku udah di permukaan. Dia ceritain jadi oh, jadi itu kejadian lama. Kejadian lama yang masa lalu, guys. Di mana tadi kejadian itu di bumi. Baru katanya bumi itu meledak dan manusia pada mati. Makanya sekarang bangun-bangun aku di permukaan, otakku berantakan. Otak dia berantakan. Jadi mungkin ini itu iya, jadi si Hart ini si Yev, si Nori. Iya dong. Punya anak Nori 002 betul kan? I think the identity of Revis Page it send something to eliminate the other host. Ini harusnya V gak sih digambarin dia? Tapi ya harusnya dia punya anak yaitu si Uji. Oh, sisanya ya begitu deh. Begitu deh. Dan sekarang Solver itu balik buat ngelarin misinya. Terus siapa hostnya? Siapa Inang Uzi? Ya? Uzi. Dan yang matanya merah. Tahu, anaknya Yeva kan? Anaknya Yeva. Anak yang tadi nyoba makan kita. Ah, tadi yang makan. Oke, apa kita coba liatin dulu ya. Si Uzi sekarang jadi Inang baru si Shin dan juga Doll. Dan mereka berdua tuh kayak mengambil nasib yang sama kayak ibu-ibunya, guys. Menarik. Itu deh si Doll. Kepleset lo kan. Hati-hati, Bu, licin situ ada minyak banyak. Si Doll. Ada yang lagi sibuk nih. Oh, cepetan, Doll udah dibantai si Tessa, cuy. Iya. Gara... Uzi bakal bingung kalau aku bilang. Bilang aku hidup, mati kamu. Maaf, Ibu Uzi. Tapi aku gak mau ngerahasiain apa-apa. Gaul banget ya, emang mau ibunya si Uzi nih ya. Meski sepahit apapun itu. Bilang aku hidup, aku mati kamu. Bukan gila. Ibu, aku udah bikin hidupnya berantakan. Ngancurin planet. Bikin kalian terdampar ke sini. Ngewarisin gen Eldritch yang gak masuk akal. Udah, buru. Janji gak? Tapi aku udah gak mau ngerasain. Mamanya agak nyebelin juga sebenarnya ya. Tapi kayak emak-emak sih emang sih. Ini janji. Buat nunggu tante ngasih tahu langsung ke dia. Ya. Bodo amat. Iya. Itu line itu aku suka. Bentar, kita bisa ganti dulu gak sih ke bahasa Inggris? Oke. Habis itu? Yourself? Bite me. Ya, aku capek dengar itu doang. Oke, kita balik ke Indonesia. Bite me, yaitu line khasnya si Uji. Aku enggak. Tadi dia si Tessa dia mau ngebantai semuanya. Jus Tessa ini gila loh. Kayak gitu. Sumpah bukan aku. Oh, karena Tessa takut. Sans lah, makasih ya udah dibantuin. Lagi ya, aduh. Tadi juga banyak kok solver kayak kalian. Karena si Tessa ini takut, guys. Solver ini itu ngerusakin planet lagi, makanya dia mau ngancurin ya. Ih. Tahu soal peci itu kan? Iya apa enggak?
ngomong atau mati. Oh, VACN kembali. N datang membantu, N datang membantu, cuy. Ih, copotin kepalanya. Tapi kan dia manusia ya, Pak ya. Mati dong, Sesa dong. Tessa sih yang selama ini kayak tahu semuanya. Dia tahu tentang pets, tahu tentang lain-lain. Uzi, iya. Apa itu ngebantu? Aku butuh kamu buat nyari tahu dan nyelesain ini semua. Oke. Sama-sama. Itu matanya si Uzi. Mana? Dia tertawa dan oh no. Crucify-nya dihancurin, guys. Kamu manis banget, kakak. Udah jadi solve. Udah dirasukin ya, sisin penuh. Tenang aja, backup-anmu pasti maafin aku. Allah. Vini datang bantu gak sih? Oh, enggak. Mamanya si Nori. Iya, Nori, iya keren. Kamu mati. Kamu dihukum. Kamu marah. Dihukum. Marah. Wah. Iya, ya datang Mama Uji datang kira si V. Berharap terlalu banyak. Oke. Gila. Jangan MMM itu masih ada Uji M, tolong jangan. Kita tidak mau kehilangan Uji, oke? Okay? Ditampar ibunya, cuy. Ditampar dia, cuy. Ditampar dia si M, cuy. Semua ditampar. Dan kekuatan solvernya itu. Rembert. Tepuk tangannya, cuy. Kerjasama mereka sekarang. Gila, tepuk dua tangannya. Buntung sudah kamu, sudah buntung. Lalu PX-nya terakhir. Iya, bisa di wing dulu. Oh, dia serahkan diri, Pak. Oh, karena si ini busuk kali si Shin, sumpah. Nyebelin. Dan si V datang karena dia nggak mau nanti si Uji mati ya. Diselamatin dan diambil. Oh, dimakan sih. Tante Nori, harusnya aku bilang kalau aku dan Uji. Kalau aku dan Uji apa? Wait, kayaknya sering ngehabisin waktu berdua hangout. We just kinda are hanging out. Wait, kamu mau melamar Uji atau apa? Oh, jadi dia mengaku, guys. Di mana? Oh iya. Kan kemarin kan mereka ada pegangan tangan ya di episode 6 ya. Oh iya, ada hati-hati lagi. Ada lope-lope lagi itu di situ. Wah. Ya, kok tiba-tiba mau confess dia, Emin, kamu bawa martabak dulu dong, confess dong. Masa dia mau confess kayak ke emaknya kalau kami pacaran, tapi tangannya copot. Mana martabakmu dulu? Apa? Dorman, hal itu yang udah ngebunuh ibumu. Waduh. Gak dibolehin pacaran, hey, kan? Hey, kamu gak berhak melarang aku. Waduh, masalah keluarga dibawa lagi sini, guys. Tertawa takjub. Lalu ditendang ibunya. Jangan ngomongin ini lagi. Jijik banget sih. Jijik banget sih. Bentar, kok tiba-tiba balik si Uji? Oh, no, ini si Tessa masih belum mati, gak dia Tessa, kah? Ih, bentar, mereka bisa pelukan lagi loh, so sweet kali emang kulit. Jiwa jomblo kemerota-ronta sih kulit sih.
Dia masih hidup si Tessa. Eh, kamu manusia atau robot? Atau mungkin kepala bukan di sana ya? Iya, ditarik si Doll. Oke, kamu gak ngerti kenapa si Uji bisa baik tadi kayak tampar-tampar sama ibunya. Karena kamu tidak boleh pacaran, kamu tidak boleh pacaran. Dia hidup dia. Nah ini. Oh iya, kalian kaget ya? Cemilan malam. Ih, bentar. Si Tessa. Kalian nyenengin banget tau, tapi bohong. Sebenarnya sih aku lapar. Hah? Tessa selama ini. Si Sin. Oh no, aku bingung. Kita nonton ulang bentar di seriku. Aku penasaran. Kendaraan tadi, siap meluncur, tinggal bilang aja. Kayak si Tessa itu, guys. Dia itu bentar aku pause deh. Si Tessa tadi itu dia kan dia hidup lagi tuh. Habis itu dia ngambil kepalanya tuh. Nah, habis itu dia ngambil kepalanya dipasang. Lalu kayak dia ngebuka semua baju astronotnya enggak sih? Dan kemudian tapi dalam ternyata adalah si Sin yang udah bentuknya burik banget, iya nggak? Kayak gitu nggak sih? Atau si Sin malah ngecari inang baru dan dapat Tessa? Wah, bentar, kita nggak apa? Kita lanjutin dulu. Oke, itu ada pintu kunci apa jatuh? Oh no, Jay. Kalian ini siapa ya? Oh, yang tadi nabrak. Aduh, bapak ke dormen. Ngeselin sih, nyebelin sih aku liat bapak ke dormen itu sih. Terusan dia soalnya ninggalin si Uji. Oh no. Uji sama si N. Ditarik mereka ke dalam. Oke. Nah, sadarlah N. Halo N. Ini kayak tanganku. Buat. Gak bisa lagi N, aduh. Semuanya. Uzi, jangan. Oh no. Kali ini yang berkorban. Oh. Ih. Dicopotin kakinya, Pak. Abis itu dibunuh. Oh no. Ini si animatornya ada masalah apa sih? Berakhir kah dibilang? Jangan bilang berakhir. Oke, suara apa tuh? Oh, si Uji. Gimana si Uji? Di angkasa? Oh, itu nyerap ke angkasa. Besok. Tidak. Wah gila. Teman kan lagu, biasa lagu. Dan ah gila ini si Gilis ini ada masalah apa sih hidupnya sih? Kemarin di episode ke-6 si Fei ngorbanin diri, kali ini si Uji yang ngorbanin diri buat si N. Ngelamatin si N. Oh, nyebelin sih. Dua karakter cewek utama kita, guys. Ini emang kayaknya si animatornya kayak benci deh sama cewek deh kayak ini deh. Parah. Tapi ya itu dia guys. Jadi untuk dari nonton bareng episode terbaru episode 7 ritual penghancuran ya. Jadi dia mau si emang kayak dari aku tangkap ya nih kali ini ya. Si Sin itu guys, dia itu kayak pemakan planet. Dia itu lapar, terus kemudian lapar dan dia itu harus cari inang agar bisa memakan seutuh planet itu. Kayak bumi kemarin itu dimakan sama si Sin juga. Nah, tapi aku penasaran ini. Yang si Tessa itu. Dorman, hal itu. Bentar. Ini.
Nah ini aku penasaran ini nih. Nah ini kan di sini nih. Kan mereka berpelukan tuh. Lalu kepala Tessa ini yang copot. Dia itu harusnya nggak copot. Kan ada kaki yang nahan itu saya badan Tessa. Dan dipasang lagi toh. Habis itu resletingnya dibuka. Iya resletingnya dibuka dan di koin apa itu? Darah. Oh, enggak tahu di koin apa, tapi ya isinya isinya itu si Sin. Jadi selama ini Tessa itu adalah Sin, guys. Tessa selama ini Sin, lihat dia dimakan si Doll, cuy. Wah, Doll gila sih, Doll kasihan banget sih. Wah, iya gila emang. Gila emang itu tulisan apa tadi itu? Ini apa ini? 1001 atau 1001 apa? Iya, Sin. Abis itu dia bangkit penuh ya. Kalian kaget gak? Gila emang. Iya, jadi betul guys ya. Betul. Itu main apa plot twist-nya itu Tessa selama ini bukan manusia tapi dia adalah Sin yang menyamar menjadi Tessa. Makanya dia pakai baju astronot terus. Emang agak sus sih kayak kenapa enggak tunjukin mukanya pakai baju astronot. Atau mungkin emang karena manusia enggak bisa di luar planet gitu loh. Tapi ya sus lah, sus. Ya, ditunggu lagi sih ya untuk dari episode ke-8 yang kita masih belum tahu sih bakalan kapan rilisnya episode ke-8 itu. Tapi teman-teman tungguin aja karena aku bahkan infoin lebih lanjut guys juga. Soalnya ini aku masih juga ya seperti udah kuduga guys ya. Kita itu masih belum melihat V di sini. Tapi untungnya si Uji selamat ya. Kayaknya Uji selamat deh. Di akhir-akhir dia dibawa ke dari luar angkasa planet ini yang karena dia robot. Semoga masih bisa hidup bukan? Overall keren sih guys. Tapi untuk sekarang untuk episode ke-7 ini begini aja dulu. Yep, by the way sebelum kita akhiri guys, overall kita rangkum dulu. Jadi awal-awal kita melihat tadi masa lalunya dari ibunya si Uji dan juga ibunya Doll yang ternyata mereka itu juga salah satu menjadi inangnya dari Sin atau Solver ini guys ya. Nah, jadi mereka itu di sana ternyata mereka gagal. Lalu bumi itu hancur dimakan sama si Sin. Tapi untungnya jantung mamanya si Uji masih ada. Tapi di akhir-akhir ditendang sama si Uji. Dasar emang ada durhaka kamu Uji. Kamu menendang mamamu. Jadi ditendang. Lalu si Uji untungnya kembali. Tapi Doll sayangnya dia tidak selamat guys. Dan juga harusnya mamanya si Yeva juga gak selamat ya harusnya ya. Harusnya begitu. Lalu kita itu melihat plot twist yang paling plot twist Tessa ternyata adalah si Sin selama ini. Ya itu emang sebenarnya juga bisa ditebak. Tapi gak kepikiran bisa Tessa tuh Sin gitu loh. Soalnya dia manusia kan bukan robot. Lalu Uji dan N ya kayaknya itu udah resmi pacaran. Kita udah bisa melihat tuh resmi pacarannya. Dan diakhiri dengan Uji mengorbankan diri seperti Fade ya. Ya, ditunggu lagi guys ya untuk dari episode ke-8 karena kita bakal nonton bareng untuk harusnya season 1 terakhir dan semua kita bakal melihat video, oke? Okay? Tapi untuk sekarang guys, seperti biasa ke teman-teman aja dengan videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan di-share, guys. Thank you.